Inas Gouge menggandeng sejumlah artis tanah air untuk menjadi pembawa obor Asian Games 2018. Di antaranya Dian Sastrowardoyo, Mika Tambayong, Hamish Daud, dan Chico Jericho. Merasa bangga terpilih sebagai pembawa obor, Dian Sastro mulai mempersiapkan diri dengan meningkatkan intensitas olahraga. Saya kebetulan juga lagi mempersiapkan diri untuk ajang lari atau maraton. Dan sekarang saya lagi meningkatkan ini frekuensi dan intensitas latihan pada olahraga saya lari dan juga strength training ya, jadi beban juga karena memang lagi mau meningkatkan intensitas lagi. Rencananya pawai obor Asian Games 2018 Jakarta Palembang akan melibatkan lebih dari 500 orang yang terdiri dari artis dan atlet tanah air. Salah satu tujuan dari Tafsir ini adalah mengangkat wisata di daerah itu, memperkenalkan wisata itu ke wilayah Asia, meminta kepada pemerintah daerah untuk mengatur kegiatan-kegiatannya, bagaimana cara menyerahkan, menerima, dan lain sebagainya. Nah, kita yang Yap, penunjukan artis-artis tanah air ini sebagai bagian dari promo Asian Games 2018 dan untuk mengangkat wisata daerah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.